الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى ولما نفع في علوم في دارين آمين wa mu'rabul asma'i ma qad salima min syabahil harfi ka ardin wa suma. Dan isim mu'rab yaitu suatu kalimat yang sungguh selamat ia min syabahil harfi, dari menyerupai huruf. Ka ardin seperti lapas ardin dan suman. Jadi isim mu'rab dia itu selamat dari menyerupai huruf. Kebalikannya isim mabni serupa dengan huruf. Isim mu'rab contohnya seperti ardin, ardun ya, dan suman. Mu'rabu ya, jadi mubtada i'rabnya. Mu'rabu mudab asma'i mudab ilai. Ma qad salima ya. Jadi khobarnya, maknya itu jadi khobar isi mausul. Jadi khobar mu'rabu salima fi'il madi. Iya. Fi'il madi fa'iluhu dhamirun mustatirun fi jawazan taqdiruhu wa ya'udu ala isi mu'rab, gitu ya. Alifnya al-itlaq min syabahil harfi jar majrur. Mudab ilai ya, sampai mudab harfi mudab ilai ka ardin wa suman jar majrur ya, mutalikun bi mahdzub takdiruhu ya, zalika kainun. Jadi khobar bagi mubtada yang dibuang ya, khobarnya zalika kainun itu ya, ka ardin wa suman ya, wa suman wawnya atap, suman atap ka ardin. Yuridu menghendaki ia musannif annal mu'raba, akan bahwasanya mu'rab isi mu'rab khilaful mabni, yaitu lawanan isi mabni ya. Jadi kalau isi mabni dia serupa dengan huruf, isi mu'rab kebalikannya ya, selamat daripada keserupaan isim, daripada keserupaan huruf ya. Waqad taqaddama, dan sungguh telah lalu annal mabniya, oleh bahwa isim mabni ma asbahal harfa, yaitu sesuatu kalimat ya, sesuatu yang menyerupai ia akan huruf. Ya, jadi isim mabni suatu kalimat yang menyerupai huruf. Fal mu'rabu, maka isim mu'rab ma lam yushbi'il harfa. Mu'rab, isi mu'rab itu sesuatu yang tidak menyerupai huruf. Kalau isi mu'rab. Wa in qasimu, dan terbagi ia isim mu'rab ila sahihin. Pertama, terbagi kepada sahih. Sahih itu apa? Wa huwa ma laisa akhiru harfa illatin ka ardin. Ya. Yaitu sesuatu kalimat yang tidaklah akhirnya huruf ilat. Ya, yaitu wahwa, dan dia itu sahih ma laisa akhiru, sesuatu kalimat yang tidaklah akhirnya harfa ilatin, huruf ilat. Jadi sahih yang akhirnya bukan huruf ilat, seperti ardin, ka ardin, ardun ya, ardun ya, karena ada ka ardin itu boleh kita baca ka ardun juga boleh murad lafaz. Ya, ardun ini dia isim. Tanda isimnya adalah ada tanwin. Nah, dia namanya isimnya sahih. Kenapa sahih? Karena akhirnya bukan huruf ilat. Wa ila mu'talin, dan kepada mu'tal. Yang kedua, isim terbagi kepada isim mu'tal. Apa dia? Wa huwa ma akhiru harfu 'illatin kasuman. Yaitu sesuatu yang sesuatu kalimat tentunya yang akhirnya itu huruf ilat. Seperti suman, akhirnya huruf ilat nih suman. Ya, ya, ya. Di isim nih,
Kalau kita tanya isim apa dia? Termasuk namanya isim maksur ya. Suman, ada alifnya tuh. Wasuman lugotan fil ismi. Lugotun fil ismi. Ya suman ya, yaitu suatu bahasa pada isim. Suatu lugah pada isim. Ya, jadi suman itu satu lugah pada isim. Artinya apa? Suman itu termasuk bagian daripada isim, termasuk daripada kalimat isim. Lugotun fil ismi, yaitu satu lugah pada isim. Artinya dia itu adalah isim. Wa fihi sittu lugatin, dan padanya, pada ya suman ada 6 lugat, ada 6 bahasa. Usmun ismun ya, bidomil amzati dengan doma hamzah wa kasrah dan kasrahnya. Ya, ada usmun ismun. Wa summun simun, sumun enggak ada tasdid. Sumun wa sumun wa simun bidomi sini wa kasri dengan doma sin su dan kasarnya si sumun simun. Wa suman wa siman bidomi sini dengan doma sin wa kasri dan kasarnya aidon pula. Wa yanqasimu dan terbagi al mu'rabu isim mu'rab aidon pula ila mutamakinin amkana, kepada mutamakin yang amkan. Wa huwal munsharifu, yaitu isim yang bertanwin. Ka Zaidin wa Amrin, seperti lafaz Zaidin dan Amrin. Wa ila mutamakinin ghairi amkana, dan kepada mutamakin yang tidak amkan. Wa huwa ghairu munsharifi, yaitu yang tidak bertanwin. Nahu sumpama Ahmada wa Masajida wa Masabiha. Contohnya Ahmada dan Masajid dan Masabih. Fa ghairu mutamakkini, maka yang tidak temu tamakin huwal mabniyu, itulah isim mabni. Wal mutamakkinu dan yang mutamakin huwal mu'rabu, itulah yang mu'rab. Wa huwa kismani, dan dia itu isim mu'rab terbagi dua, berarti ada yang mutamakin amkanu dan wa mutamakin ghairu amkanu. Dan mutamakin amkan, ada mutamakin ghairu amkan. Wallahu a'lam bishawab. Wa fi'lu amrin wa mudiyyin bunya. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.